Astagfirullahaladzim. Apa yang mempersulit ya? Makan di luar negeri, tapi kayak gitu tuh, mantri. Penggunaan Wisma Atlet dan juga rusun yang ada diperuntukkan untuk WNI dengan tiga kategori utama, yaitu pekerja migran Indonesia, pelajar yang telah menyelesaikan studi di luar negeri, dan ASN yang kembali dari perjalanan dinas ke luar negeri. Sedangkan untuk WNI atau WNA lainnya, termasuk wisatawan, dapat memanfaatkan hotel rekomendasi Satgas COVID-19 yang sudah seharusnya dipesan sebelum kembali ke Indonesia. Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa. Dia minta supaya dia dikarantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Yaitu saya tiba itu tanggal 1 Juni. Itu saya tiba di Surabaya dari Belanda. Saya pulang dari studi, terus habis itu karena saya mahasiswa, otomatis saya diarahkan untuk di asrama haji. Jadi kita karantina 2 hari di asrama haji atau karantina dari pemerintah provinsi, Pemprov. Lalu setelah 2 hari itu kita dites swab. Nah kalau misalnya tes swab kita hasilnya negatif, kita bakalan dijemput sama Pemkot. Ketika saya tiba itu ada orang dari Lumajang itu udah 29 hari. Udah hampir 1 bulan gak dijemput-jemput oleh Pemkotnya. Alasannya Pemkotnya adalah mereka gak punya dana untuk karantina di wilayah berikutnya. Habis itu karena nasinya basi dan habis itu saya makan udah nggak enak, udah mual, kita udah nggak makan dari pagi, baru dapat makan itu sore. Begitu dapat makan makanannya basi, itu saya sempat nangis ke Satpol PP. Nangis ke Satpol PP sama mereka, akhirnya saya dikasih makanan terus-menerus. Kenapa tetapkan patokan teratas sekian? Apakah apakah itu sudah mengambil, apakah itu sudah memperhitungkan komponen untung misalnya? Kalau memang ada, kalau memang misalnya oke, kita bagi untung ke hotel, seberapa banyak sih untung yang diberikan ke hotel, Mas? Adilnya adalah sebenarnya semua digratiskan, Mas, gitu kan ya. Tapi sekarang kita lihat apa kapasitas pemerintah dan bagaimana anggaran yang ada tuh bisa mau loh mereka alokasikan untuk fasilitas layanan publik yang gratis gitu bagi pelaku perjalanan. Kalau misalnya memang dibutuhkan apa namanya pembukaan Wisma dengan gratis, saya rasa itu perlu digenjot gitu.